Halo, ketemu lagi dengan Robby dari Brontok Stato. Nah, kali ini saya akan unboxing dan review mesin lagi. Nah, kemarin di video saya sebelumnya saya unboxing dan mereview mesin yang gede ya, untuk akuarium gede ya. Jadi kali ini saya ingin unboxing dan mereview mesin yang kolam sedang ya. Nah, jadi mesin apa yang saya ingin unboxing dan review, tonton video ini sampai selesai, oke? To the sea for a getaway, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Nah, langsung saja kita ambil mesinnya, ini. Nah, jadi ini adalah mesin Nikita Star ya. Nah, itu ya. Jadi kalau yang saya unboxing beberapa kali ini, yang kemarin mesin Lion, mesin Nikita. Jadi pada para hunter-hunter mesin murah itu pasti udah tahu ya. Jadi kalau merek-merek yang saya sebut ini udah pada tahu pasti, merek Lion, Nikita Star dan sebagainya gitu ya, Yamano segala macam. Nanti kita akan review juga semua berbagai macam mesin ya. Di sini saya ingin unboxing mesin Nikita Star, itu tipe NS104 ya. Nah, kalau keterangan di sini powerful, durable dan quiet ya. Nah, itu bertenaga, mantep dan tenang gitu ya. Rata-rata bisa untuk air tawar dan air asin ya. Oke. Nah, di sini ada keterangannya, itu powernya 40 watt, kecil ya. Height maksimalnya 2 meter dan perputarannya itu 2000 liter per jam. Oke, langsung saja kita buka ya. Ini keterangannya ya. Nah, oke ya. Cukup sederhana karena dia kecil, jadi tidak dilengkapi dengan styrofoam ya. Isinya juga kayaknya dikit gitu ya. Wow. Kalau orang lain kebanyakan mesin itu yang ini karetnya itu di terpisah ya, tapi kalau ini tersambung ya. Oh dia gini ya. Keren juga ya. Gini ya, set gitu ya. Orang kan biasa depannya aja gitu ya. Jadi ini langsung gini ya. Ya bagus lah, biar mudah dibersihkan ya. Nah, jadi ini gimana masanya? Oh gini ya. Oh cuman biasanya kan orang berderat ya, diputar gitu. Ini kayaknya tinggal colok aja tuh gini. Oh, ini buat apa ini? Oh ini kalau kita butuh oksigen ini ya. Nah, kita nggak butuh lah ya. Nah, kita nggak butuh. Jadi sesimpel ini mesinnya. Nah mari kita coba langsung aplikasikan ke kolamnya ya. Apakah naik atau enggak? Nah ini yang kita mau aplikasikan ini di kolam project breeding Ambon Ceper kita ya. Nah ini mesinnya nggak kuat naik ya. Jadi kita coba order mesin lain. Nggak tahu ini bisa naik nggak. Kalau nggak naik, saya masih ada mesin yang lebih kuat gitu ya. Tapi kita di sini kita mau review mesin Nikita NS104 dulu ya. Nah jadi sebelumnya kita akan kuras dulu ya kolam ini ya, buang dulu airnya ya. Thank you.
Oke, kita saatnya coba langsung mesinnya ya. Ini mesin powerhead Nikita NS104 ya. Tuh. Kita coba apakah naik. Kita coba ya. Naik ya, walaupun tidak terlalu deras ya, kita coba ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini dia. Lumayan daripada lumanyun. Jadi naik ya. Lumayan lah naik, tapi memang nggak terlalu kenceng banget gimana gitu ya. Ini keterangannya high maksimal 2 meter ya, ini mungkin satu ya, kurang lebih memang 2 meter lah ya, jadi sedang lah ya. Oke, nah ini ya. Nah, kita lihat yang di atas. Jadi ya sedang-sedang lah ya, nggak dibilang deras banget kayak yang mesin kita udah pasang, yang mesin lain gede ya, 107. Tapi ini lumayan lah ya. Nah, lumayan untuk memfilter ya, semoga mampu ya. Kalau nggak mampu nanti kita baru tuker ke mesin yang lebih gede ya. Ini kekuatan dari mesin Nikita Star NS104 ya, yang height maksimalnya itu 2 meter dan kecepatan rotasinya itu 2000 liter per jam. Nah ini ya, di ketinggian air sekitar 20-an senti kali 1 meter persegi kurang lebih ya. Oke. Nah ini dia. Cukup lah ya. Untuk sementara sih cukup lah, daripada kita nggak pakai filter. Dia 1-2 hari aja udah keruh banget ya. Apalagi ini penghuninya cukup banyak. Mungkin sekitar 20-an ekor ya. Jadi dengan kolam yang tidak terlalu besar ini, jadi dia cepat sekali keruhnya gitu ya. Nah, jadi dengan mesin pompa Nikita Star NS104 yang height maksimalnya itu 2 meter dan kecepatan rotasi putaran airnya 2000 liter per jam ya. Nah, ini hasilnya ya, kita lihat beberapa hari ke depan lah ya. Mungkin kalau ada masalah saya update di video selanjutnya gitu ya. Jadi jika video ini bermanfaat, tolong like, comment, share, dan subscribe channel ini, channel Brontox Startle ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi agar selalu dapat update dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, ciao.